Bri dan Rafathar mau dijodohkan. 5 momen Putri Aceh Septriasa main ke rumah Rafathar dan Rayansa. Dikutip dari suara.com, mumpung lagi di Indonesia, Acha Septriasa mengajak putri semata wayangnya, Britgia Kalina Charisma atau biasa dipanggil Bri, berkunjung ke rumah beberapa rekan artis, salah satunya rumah Raffi dan Nagita. Meski momen berkunjung ke rumah Raffi dan Nagita itu menjadi momen pertama kali bagi anak Acha bertemu dengan Rafathar dan Rayansa, namun Bri bisa langsung akrab dengan Rafathar. Acha dan Bri tak lupa membawakan oleh-oleh dari Australia untuk Rafathar dan Rayansa. Akhirnya Bri main ke rumah Rafathar dan Rayansa. Oleh-oleh Bri buat Rayansa dan Rafathar udah mau kekecilan karena COVID dan Mami baru selesai syuting, beber Acha di posting Instagramnya. Seperti apa momen Bri anak Acha Septriasa main ke rumah Rafathar dan Rayansa? Kepoin yuk! Pertama, mulai dekat. Bri tampak malu-malu di saat Rafathar aktif lari-larian di rumahnya. Sepertinya ingin bergabung dengan Rafathar, tapi bingung gimana cara PDKT-nya. Bri kemudian mulai mendekat dan mengajak main Rafathar, meski keduanya belum berinteraksi karena masih malu-malu. Kedua, Rafathar salting. Rafathar bukannya ngajak main, tapi dia malah mengalihkan diri dengan menggodai pengasuhnya Mbak Lala. Apalagi saat diajak main, Bri bukan nangis atau minder, dia yang kalem akhirnya sibuk sendiri mengambil mainan yang ada di sekitarnya. Tipe cewek mandiri dan gak minderan nih. Ketiga, akhirnya main bareng. Bersama dengan pengasuh-pengasuh mereka, Rafathar dan Bri akhirnya mau main bareng nih. Keempat, Rafathar cool abis. Meski begitu, Rafathar tetap cool di hadapan Bri. Sementara itu, Bri juga jarang ngomong kecuali ditanya. Mungkin karena Bri juga terbiasa ngobrol pakai bahasa Inggris. Kelima, Rayansa anteng. Kalau kakaknya sedang ala-ala PDKT dengan Bri, Rayansa cuma anteng di pangku baby sister, mengamati permainan mereka yang seru banget. Bri juga digandeng Nagita Slavina untuk lihat kucing-kucing peliharaan Rafathar. Gemes banget, kayak mertua lagi gandengan calon mantu. Mana Bri tetap kalem banget dan anggun lagi. Yeay, akhirnya Bri dan Rafathar satu in frame mau difoto bareng berkat Mbak Lala. Bri dan Rafathar juga sama-sama senyum nih, akhirnya akrab juga. BTW, senyuman Bri manis banget ya. Nah, itu tadi deretan momen Bri anak Acha Septriasa main ke rumah Rafathar dan Rayansa. Jadi, ramai-ramai dijodohkan dengan Rafathar. Sebelumnya, Rafathar kerap dijodoh-jodohkan dengan sejumlah anak artis seperti Gempi, Arsy Hermansyah, hingga Thalia Putri Onsu. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.